Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa video ya teman-teman, dan nanti ada foto-foto juga kenangan bersama merpatiku yang dulu pernah saya buat video sebenarnya teman-teman. Tapi ini buat kenang-kenangan ya, karena merpati yang akan saya tampilkan nanti video cuplikannya dan foto-fotonya yaitu merpati yang sudah laku terjual, dan ada juga beberapa yang sudah mati teman-teman. Jadi ini video sebagai kenang-kenangan merpati saya yang banyak yang terjual dan yang sudah pada mati teman-teman. Oke, ini saya juga baru ngasih makan merpati ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan tampilkan beberapa foto dan videonya. Oke, yang pertama ini adalah merpati plonrang putih teman-teman, dan merpati gambir jambul ya. Ini merpati yang gambir jambul ini sudah lama mati teman-teman. Kalau yang plonrang putih ini masih saya pertahankan, nggak saya jual, masih ada di kandang saya teman-teman. Ini saya baru tes terbang sebentar ya ini. Oke, lalu ini video dokumentasi merpati si jambul. Ini sedang berancah-berancahnya teman-teman. Ini saya berancain dengan merpati warna tritis batik teman-teman. Ini yang ada merpati saya juga warna putih, itu saya kasih warna hijau teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya, ini berancah banget. Oke, kita akan lanjut ke cuplikan berikutnya teman-teman. Oke, ini saya juga ada cuplikan yaitu tes terbang merpati si tadi gambir cito teman-teman. Ini bisa dilihat terbangnya pun lumayan kenceng ya, padahal ini merpati cuma 15 ribuan teman-teman. Saya beli cowokannya aja ya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Oke, lalu ini ada merpati ini teman-teman, apa, si silver teman-teman. Ini saya beli harga berapa, 25.000 kalau nggak salah teman-teman. Ini sudah laku terjual juga ya. Lalu ini ada cuplikan merpati tua teman-teman, ini pas posisi kondisinya fit teman-teman. Terbangnya pun lumayan kenceng ya di sini, bisa dilihat ya. Lalu ini kita lanjut untuk cuplikan berikutnya yaitu merpati pas giring-giringnya si plontang teman-teman. Ini plontang semprang teman-teman, atau plontang gambir ya. Ini lebih ke semprang teman-teman warnanya, karena coklatnya lebih pekat ya. Ini jadi pas posisi giringnya ini baru galak-galaknya teman-teman. Ini giringnya pun lumayan bagus ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya yaitu merpati ini yaitu gambir teman-teman. Ini gambir agak gelap ya, ini gambirnya lebih gelap daripada yang biasanya teman-teman. Ini merpati juga saya baru tes terbang teman-teman, saya coba balapkan dengan si plontang putih teman-teman. Ini juga merpati sudah laku terjual ya. Ini bisa dilihat saya baru pemanasan teman-teman. Oke, coba kita lihat manakah yang lebih cepat ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ini beberapa cuplikannya, ini baru giring perdana teman-teman yang gambir, tapi sudah laku ya sekarang. Oke, kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya teman-teman. Oke, ini yaitu dokumentasi giringan merpati tritis telampik teman-teman. Ini baru giringan pertama, yang ini merpati dari subscriber kemarin yang saya beli 20.000. Sekarang ini sudah
mati teman-teman, tertabrak motor ya, yang jantannya. Kalau yang betina masih teman-teman, kalau yang jantannya ini sudah mati tertabrak motor. Ini bisa dilihat teman-teman, giringan perdana sudah lumayan bagus ya, sudah keket. Oke, kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya teman-teman. Oke, video berikutnya yaitu ini merpati pikan sendiri teman-teman. Ini anakan merpati tua ya ini, tapi bulunya ikut yang betina teman-teman, ikut apa namanya, si indukan betinanya. Ini warna Megan Gending teman-teman, Megan Kendit ya. Bisa dilihat giringnya keket teman-teman, ini giringan kedua ya, habis sabut telur teman-teman, jadi giringnya pun bagus. Bisa dilihat ya, galak banget teman-teman giringnya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini ya, cuma tinggal ini saja teman-teman, merpati saya yang anakan merpati tua, yang lainnya sudah pada laku terjual ya. Ini karena kemarin saya masih sayang mau jual, karena ya ini bagus teman-teman, tapi sayangnya sekarang saya malah telat ngelatihnya ya, nggak konsisten teman-teman karena banyak kerjaan juga. Oke, kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya. Oke, ini juga cuplikan video giringan atau giring perdana dari merpati gambir teman-teman, gambir yang agak gelap tadi ya. Ini bisa dilihat teman-teman, giringnya, posisi giringan pertama kurang bagus teman-teman, masih tengok kanan kiri ya, atas bawah, berarti belum keket sempurna teman-teman, masih apa ya, pokoknya belum ini teman-teman, belum bagus teman-teman, karena baru giringan perdana ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pada berikutnya ya. Oke, ini dokumentasi merpati Moskov teman-teman. Ini posisi sakit ya, ini bisa dilihat teman-teman, tadi banyak yang sakit teman-teman merpatinya. Ini ada yang mati juga, ini barengan teman-teman. Nah, ini posisi giringnya bagus ya teman-teman, warnanya akan cakep banget si Moskov teman-teman, tapi sayangnya sudah mati. Nah, ini video cuplikan foto pengambilan di tempatnya teman-teman. Ini juga pas saya mau latih tomprang teman-teman. Oke, ini juga ada foto-foto merpati saya yang lainnya ya, ini pas saya sering latih tinggian teman-teman, latih tomprangan ya, tapi sekarang sudah ya, sudah jarang-jarang latihan teman-teman saya, karena juga banyak kesibukan ya, jadi jarang-jarang untuk melatih merpatinya. Ini juga ada beberapa foto pikan tadi teman-teman. Ini juga ada merpati Megan Jago teman-teman, pas posisi ini lagi jinak-jinaknya.